Oke okay guys, welcome back lagi di channel gua dan seperti biasa gua main Captain Subasa lagi dan di sini gua bakal gacha gear ya. Karena kemarin kita sudah gacha Victorino. Sekarang kita gacha gear. Oke, di sini gua bakal review dua skillnya apa. Oke, di sini gear mempunyai 5 skill. Yang pertama ada Dribble Butterfly. Ya. Oke, dribblenya di ada long pass. Biar mau lakukan. Ya dari segala lain sih. Ini bisa juga long pass dan aku rata di tengah long passnya. Nah, di sini dia punya inter. Dia bisa. Oke, kita lihat ya. Seperti itu. Oke, dan di sini ada shotnya nih. Di sini banyak yang kecewa karena tidak ada F. Jadi tendangannya ini banyak banget kecewa dan Dena ya karena. Oke, dan terakhir ini ada campaign football. Ini pasif ya. Ngebuff ya. Ya langsung aja gacanya ke ternyata. Oke, di sini gue mempunyai 200 tiket dan biasa gue melakukan gacha dan multi ya karena kenapa chance lebih dari kemarin. Ini langsung aja ke gacha satu sih, semoga kita dapat di lobby 3. Oh ya, untuk harian di Gold Ticket ini sudah tidak ada, jadi kalian tidak bisa kurangi status jam hari itu. Di sekarang tidak ada, cuma ada di Red Ticket. Di Gold tidak ada. Okay. Dapat Jawa. Berharap lobby karena gacha di next. Oke, di sini kita dapat Takeshi Sawada ya. Biasa ketika dapat cargo bahkan dari lock sebentar. Oke guys, di sini gue udah melakukan relock ya seperti ya. Trik gue seperti itu, kalau dapat SR pas kalau relock kemarin juga Torino gue melakukan itu dan dapat 3 SR ya, SSR. Kita lanjut aja gacha biar ya. Kita baru menggunakan dari 110. Oke, kita gacha lagi. Dapat biar di low PT ya. Gue gacha jam. Sedikit nge-lag tadi. Sorry. Lag coy. Dapatkah? Oke, dapat metal. Biar ya. Ya.
Oke, dapat belum ada SR lagi. Parah. Oke, kita dapat Galvan ya, lumayan. Gue butuh banget Galvan. Terima kasih Dena. Nah, Galvan gue belum jadi. Oke, seperti biasa kita dapat dan kita bakal reload. Oke guys, di sini gue udah reload lagi dan set kita tersisa 169 ya. Dan kita sudah berhasil mendapatkan 2 SSR yaitu Galvan serta tadi sebelumnya. Oke, langsung aja kita gacha lagi. Langsung dikasih SSR dong. Kita berpun lagi, kita naik selat. Ya, kita dapat di lobby itu ya. Banyak yang bilang untuk hari ini. Dikasih ya. Belum keluar. Sedikit nol. Ini ada penawaran gak jelas. 1 juta cuma 35 tiket. Ya jelas, gak jelas. Jangan pernah untuk beli ya. Mohon. Lebih baik kalian bermain satu game pro. Oke, dikasih SSR lagi, tadi ada dua ya, isi kaki dan tidak. Kita sudah 100 di lumayan dalam, kasih SR lagi belum keluar PR nya ya. Ini heartbeat harus lagi ya. Jadi kasih SR lagi, makasih Dena, baik sekali. Terus kita lagi sisanya. Belum keluar juga ya. Biar ya. Karena tiket gue banyak jadi dijamin pasti dapat PR ya. Terlalu ada 100 tiket ya. Di sini heartbeat. Ini kasih Koji fix banget heartbeat. Tiket baru dapat. Tiket lagi. Oke, ini kita dapat PR di HPT, susah banget ya. Gak tahu kenapa. Setidaknya kita dapat 3 SR ya tadi. Itu masih sembuh lagi, gue bakal grinding lagi dan kita langsung aja level. Ini dia tadi MF ya, naikin sekali aja udah up ya, barunya ya persen
tersebut. Ada sekitar apa ya? Ribu lah molong. Boleh lah intercept lah. Tiktok. Jadi lagi. Kira lanjutnya apa ya? Ada sih. Tabungnya sini kita bisa ningkatin 3 kali ya. Dapat intercept lumayan. Long pass. Dapat intercept. Dan tadi kita juga dapat Dolphin ya. Dolphin. Maaf. Ayam. 3 kali. Oke, sekali lagi. Ini yang kanan. Aduh. Oke, ini Dolphin gua. Jadiin. Ada yang bisa diklaim ini dan oke, gak ada hadiah-hadiah tiket ya. Ya mungkin video ini sampai di sini. Nah, kita dapat lihat di Hard City dan ini ya antara bagus dan nggak bagus karena kita dapat 3 SSR juga. Jadi worth it atau enggak, kalian bisa gunain trik yang tadi, tapi saya menyarankan untuk kalian harus punya 120 tiket. Wah, gacha. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in next video. Thank you.